Jadi sambil tune up, kita di sini mau nyoba oli ini, oli Ipun yang Ester High Protection. Ini harganya 160.000 sampai 180.000 kisarannya segitu. Nah, di bengkel Pitfield JL ini kita dapat harga 165.000. Ayo maju, aman. Jadi sambil tune up, kita di sini mau nyoba oli ini, oli Ipun yang Ester High Protection. Ini harganya 160.000 sampai 180.000 kisarannya segitu. Nah, di bengkel Pitfield JL ini kita dapat harga 165.000. Ini masih dibongkar motor saya. Setelah itu kita kasih oli Ipun, lalu kita akan testimoni atau test ride pakai oli ini, oke? Kayak solar. Ya. Anu emas kemasan. Ini warnanya kalau liquid mol itu dia bening. Kalau dia ini kayak kemerah-merahan emas itu. Jadi warnanya kayak oranye-oranye keemasan, kayak solar lah. Ya. Kalau liquid mol itu identik bening dengan oli yang bening warna kuning. Ini saya baru tahu karena baru pakai oli Ipun. Oke, mantap. Jadi teman-teman, kita udah selesai tune up. Jadi kita udah selesai tune up, udah ganti busi juga, iridium NBK. Sekarang udah ganti pakai oli Ipun tadi yang Citentix 10W40. Harganya 130, kita udah pakai ini. Dan sekarang waktunya kita selesai, kita mau test ride langsung nyoba olinya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sudah selesai tadi di servis punyanya Bang Andre. Bang Andre ya, terserah julukinnya apa, Bang Andre. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dan buat teman-teman, jangan lupa servis motor kalian agar performanya mantap. Pastinya di bengkel Pitfield JL di sini. Dan di sini saya kasih link deskripsinya di bawah YouTube saya ada, saya kasih. Dan buat teman-teman, makasih udah stay di channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mampir ke bengkel Pitfield JL, ada Mas Juli pastinya, sama tester oli Ipun, oke? Okay?
Dan jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.